Pertama, bagaimana kondisi para pemain pasca laga melawan Arema secara keseluruhan? Ya, untuk kondisi pemain sendiri secara keseluruhan bagus, tapi ada dua pemain yang harus menepi dan tidak bisa berlatih bersama tim pada hari ini, yaitu ada Saiful Ramadan dan Ricky Dwisaputro. Oke, lalu Saiful dan Ricky terlihat mengalami sedikit masalah di laga kemarin dan ditandu keluar. Bagaimana kondisinya sekarang? Ya, untuk kondisi sekarang, untuk Saiful sendiri itu masih ada nyeri dan masih ada bengkak pada lutut sebelah kirinya itu karena benturan kemarin pada saat match. Dan untuk Ricky Dwisaputro itu ada bengkak pada punggung kaki sebelah kanan, itu juga akibat benturan pada saat match. Oke. Lalu tadi pada latihan terlihat Faris dan Tri juga menepi, apakah sedikit mengalami masalah juga? Untuk Faris sendiri itu masih conditioning ya, karena dia habis ada insiden yang menyebabkan dia tidak bisa ikut latihan kurang lebih 2 minggu. Untuk sekarang dia sudah bisa bergabung dan masih merefresh kembali otot-ototnya agar siap bergabung latihan bersama tim. Untuk Tri Hamdadi sendiri itu ada masalah pada bagian bahu kirinya, itu akibat latihan tadi dia salah tumpuan dan menyebabkan nyeri pada bahu kirinya. PSS Sleman, Ali.